Radio flow. Engine start. Start. Oil pressure. Check. Phantom power. 48 volts. Directional signal. Check. RPM increasing. Check. Navigational devices. On and lost. Beacon lights. On. Highway lights. On. Virginity. Intact. Expressway. This is Ford Mustang 3 and exit 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 AutoCare. Teman-teman, kita kedatangan mobil mungil tapi mahal, teman-teman. Namanya Mini Cooper. Nah, ini kebetulan Mini Cooper yang Countryman yang S. Jadi agak tinggi nih levelnya nih. Dengan apa? Adik kan Mini Cooper macam-macam tuh modelnya tuh. Nah, kalau mau lebih jelasnya tuh lihat tuh nanti di brosur atau showroomnya ya. Nah, ini mobil yang utama adalah sudah di nano ceramic coating di 29 AutoCare oleh teman-teman handal teknisi di 29 AutoCare. Nih, kilaunya teman-teman bisa lihat. Biasa, kita kepo-kepo teman-teman. Ya, namanya pengen tahu aja dalamnya seperti apa sih. Kebetulan ini mobil baru banget unboxing. Nanti kita lihat dalamnya ya. Kita lihat dulu yuk seperti apa namanya mobil Mini Cooper Countryman ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada mininya, logonya. Di sini grillnya seperti ini, dan papa grillnya ada S-nya nih. Nah, ini yang membedakan nih, ada S-nya. Terus di sini teman-teman bisa lihat nih, lampunya ada sensor parking. Terus di sini lampunya dia bulat. Nah, ini DRL-nya ini dia nyatu sama lampu sen. Nah, ini lampu utamanya, lampu jauhnya juga di sini. Kalau lampu kecilnya dia di sini nih, teman-teman. Di atas fog lamp. Jadi fog lamp-nya di bawah seperti ini. Keren banget. Hijau, ada silvernya, ada hitam, kombinasi cakep banget. Ada untuk towingnya, terus di sini ada untuk lubang anginnya, ada sensor parkingnya. Wah, luar biasa mobilnya. Kita lihat yuk mesinnya seperti apa, bentar ya. Oke, kita lihat mesinnya, Mini Cooper. Ini teman-teman, mesin Mini Cooper ini dia 2000cc 4 silinder twin turbo. Waduh, kenceng banget nih. Horsepower-nya dia ada sekitar 192 horsepower. Nah, torsinya dia ada 280 Nm. Seperti ini teman-teman mesinnya, keren banget. Terus di sini juga udah ada perdam, udah ada hidroliknya. Nah, yang unik kap mesinnya bolong teman-teman. Ini untuk lampunya di sini. Nah, ini luar biasa banget Mini Cooper. Ini mobil aduh enak banget, kenceng ya kan. Kalau teman-teman bisa bawa mobil ini, waduh mantap. Terus kita lihat lagi di sini teman. Kita lihat profil bannya kawan-kawan. Nah, ini peleknya seperti ini, two tone color, udah silver, udah apa namanya warna kayak abu-abunya, cakep banget ini, bentuknya juga keren banget. Ini dia pakai Goodyear, ukuran bannya dia 255/45, ringnya 19, cakep banget, luar biasa. Nah, ini juga nih ada S-nya nih teman-teman, ada untuk lampu sennya juga nih sini. Kita lihat tuh ini spionnya udah diganti, jadi keren banget. Nah, kita lihat dalamnya yuk mesinnya. Oh iya, satu lagi nih sebelum saya masuk, kuncinya seperti ini. Nah, ini kuncinya, ini kalau kita tekan untuk namanya buka jendela, ini kita bisa buka nih teman-teman. Waktu kita tekan ini, nah jendelanya kebuka sama sunroofnya, panoramiknya kebuka. Kalau kita mau tutup, kita tekan ini, dia nutup sekaligus spionnya juga melipat. Nah, dia juga nutup, dia punya sunroofnya, panoramiknya tertutup. Oke, kita juga bisa buka bagasi dari sini nih. Nih, kita lihat nih. Tuh, bagasinya bisa kebuka, dan selain kebuka, kita bisa tutup juga.
Oke, kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini ada tombol juga, kita bisa pakai di sini, tekan, dia kebuka. Jadi kita nggak usah pencet pun, kita tekan aja, dia kita kebuka. Apa dia kebuka? Oke, kita lihat dalamnya, kita kepoin. Ini cakep banget, bahannya udah soft touch. Ini untuk kuncinya di sini, bukannya udah chrome, ini silver. Nah, ini untuk taruh koin, ini untuk buka jendela, naik turun, untuk pengaturan spion. Di sini untuk buka bagasinya, teman-teman, ada untuk bawa barang juga. Nah, oke, saya masuk. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Mini Cooper S. Terus di sini masih diplastikin. Nanti kita lihat dalamnya masih diplastikin. Nah, buka kap mesinnya di sini, nariknya dua kali kayak BMW, 1, 2 baru dia kebuka. Terus di sini ada untuk AC-nya, isi AC-nya luar apa bagus banget, ada koek kotak begini, ada chrome-nya. Nah, ini untuk pengaturan lampunya, ini waktunya. Terus ini ada tombol untuk fog lamp-nya juga. Waduh, benar-benar. Kita start ya, teman-teman. Nah, start-nya ya antik nih, kayak di pesawat nih, tombol-tombol semua nih. Nah, ini start-nya di sini. Oh. Ya, cetang-cintung. Ini bisa kita buka nih untuk setirnya. Nah, kita buka dulu sementara. Setirnya seperti ini, bagus banget, sudah kulit. Terus di sini untuk wipernya, di sini untuk lampu sennya, lampu dimnya juga di sini. Nah, ini juga dia pengaturan setirnya, dia bisa naik turun. Oh, ini waktu naik turun ini yang ngikut, teman-teman tuh. Bisa maju mundur, dia naik turun. Teleskop juga deh, apa teleskop juga nih, apa teknologi untuk setirnya. Terus di sini ada pedal switch-nya untuk menaikkan transmisi, menurunkan transmisi. Nah, ini untuk pengaturan telepon segala macam. Terus untuk apa monitornya, kita bisa cek di sini. Terus di sini juga untuk cruise control-nya. Nah, ini yang cakep nih, teman-teman. Dia bulat monitornya. Terus di sini juga ada lampunya, ambient light-nya. Waduh, bagus banget. Nah, ini ada speaker juga, ada untuk isi AC. Warnanya berubah-ubah. Nah, ini karena apa? Ada ambient yang ambient light yang diganti-ganti multicolor programnya. Jadi dia warna-warni nih. Terus di sini juga spionnya ada auto dimming. Nah, ini juga keren nih, kayak pesawat sebenarnya. Tombol-tombol untuk lampunya. Kita kepoin aja ya. Nah, ini lampunya segala macam. Ini untuk buka sunroof panoramiknya. Panoramik sunroof nih, teman-teman, kita buka nih. Tuh, ini kerennya, waduh, cakep banget. Terus kalau ini nutupnya nih, teman-teman. Oke, ini lampunya segala macam. Waduh, keren banget. Kalau ini kayaknya masih dipakai touchscreen, pakai tangan. Kalau untuk ininya, sunvisor-nya udah ada lampunya. Aduh, cakep banget. Terus ini juga ada tweeternya, tuh Harman Kardon speakernya, teman-teman. Ada speakernya sini juga. Cuman dia kayaknya belum ada memori nih. Nah, ini bangkunya udah kulit. Bangkunya kulit. Nah, ini juga ada untuk pengaturannya, cuman masih manual. Tapi bangkunya pengaturannya elektrik. Ini bangkunya masih kulit. Nah, untuk seat belt-nya. Waduh. Nah, ini transmisinya ada seperti ini. Mirip BMW, jadi ada tekanannya juga, apa untuk ditekan juga untuk kita perpindahan transmisi, misalnya transmisi mundur. Nah, ini ada kameranya juga, teman-teman, ya kan, kita bisa lihat. Terus kalau untuk parkingnya kita taruh di sini, pencet. Nah, ini untuk rilis brake-nya juga, apa parkingnya. Nah, ini tombol-tombolnya untuk parkingnya juga, apa sensor untuk bunyinya. Terus di sini untuk pengaturan on-off otomatisnya, ini stability control-nya, ini ada untuk green-nya juga. Waduh, mobil cakep banget. Pengaturan AC-nya juga seperti ini, warna-warni. Lampunya cakep banget, itu yang saya suka. Nah, ini untuk tombol untuk pengaturan volume, radio segala macam ada di sini. Terus di sini, oke, di sini kita lihat ada apa nih? Untuk naruh handphone, teman-teman. Bisa untuk charger apa? Wireless kayaknya untuk handphone di sini nih, kita bisa taruh. Terus di sini juga kita bisa lihat ada kayak laci, ada plastik, ada untuk USB-nya juga. Nah, ini untuk pengaturan menu-menunya, media atau shortcutnya ada di sini, bisa kita atur. Ada option-optionnya nih, ada black, ada apa, ada optionnya nih untuk pengaturan-pengaturannya di sini, teman-teman. Ada media, ada map, ada menu, ada navy. Duh, cakep banget. Nah, terus kita lihat lagi ini, kalau yang ini ada memorinya nih, 1, 2 ternyata di sini memorinya. Oh, ini pengaturan untuk bangkunya. Oke, sudah kita lihat lagi, kita lihat belakang yuk. Saya nyalakan lampu
Azannya di sini. Ah, cakep banget. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Unboxing. Ini udah soft touch. Ini ada chrome, ada silver, speakernya di sini untuk pengaturan jendela naik turun di sini teman-teman. Nah, ini untuk naruh barang segala macam ada di sini, punya cup holder. Nah, bangkunya seperti ini. Teman-teman bisa lihat masih diplastikin. Udah kulit semua dia. Tuh, bisa lihat dalam. Oke, nah ini kita lihat ada apa lagi di sini ya. Cuman agak sempit ya teman-teman ya. Oke, di sini ada untuk head armrest-nya. Ada untuk cup holder-nya juga. Ini masih disarungin nih kayak orang lagi mau mandi pakai di kepala. Oke, kita lihat yuk. Ini bangkunya. Oh, bisa ditarik nih teman-teman. Ternyata dia rata sama bagasi. Kita lihat bagasinya deh. Nah, ini dari Plaza Mini Cooper. Cooper S Countryman. Oke. Kalau saya Macho Man. Oke, kita lihat teman-teman di sini. Bumpernya ada silver di sini, knalpotnya ada dua, mufflernya bagus banget teman-teman. Ini ada mininya. Ini ada lampu remnya, ada antenanya di sini. Kita lihat bagasinya. Tadi bisa pakai kunci ya. Ini toilet dikit aja udah kebuka. Nah, ini teman-teman. Kita lihat secara global dia punya ini plastiknya ngalingin aja tuh. Apa namanya? Layout dari dashboardnya. Nah, ini ada separatornya juga nih. Nah, ini spionnya nih baru diganti, teman-teman. Baru diganti. Karpetnya aja masih diplastikin. Masih unboxing. Jadi nanti kita bukanya nanti aja tunggu konsumennya datang. Nah, ini punya temen Pak Bos saya. Jadi bos saya ini namanya Pak Jerry. Orangnya sih baik banget. Asik lagi. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini bisa untuk tarikannya juga, ada untuk segitiga pengaman. Di sini bisa untuk kita tutupkan, di sini kita tutupnya. Oke, ada kamera. Saya lupa tadi kita ada masker nggak ya? Kita belum buka tadi, buka lagi. Padahal sih pengen buka pintu doang ya kan. Nah, ini kita lihat dalamnya nih apa nih. Oh, ternyata dia ada seperti ini teman-teman. Jadi ada tutupannya juga. Jadi kayaknya dia udah run flat tire karena kurang lebih ini mobil udah canggih jadi nggak pakai ban serep kayaknya ini. Terus di sini juga ada jaringan apa jaringnya, ada lampunya juga. Ini ada bisa buat cantolin nih teman-teman, bisa buat cantolin. Oke. Kita udah lihat ya, tutup dulu. Set. Kalau ini nggak usah pakai tiup-tiup karena udah otomatis, touchscreen. Ya, lampunya seperti ini. Ini kalau di kena matahari kurang cakep, nggak kelihatan. Nanti saya majuin ya biar kelihatan ya. Cuman sementara kita keliling dulu yuk, lihat dulu yuk sini. Tuh, teman-teman bisa lihat bangkunya kalau udah dilipet. Nah, seperti ini. Layout belakangnya. Oke. Nah, ini layout depannya. Lihat tuh, dalamnya cakep banget. Nah, oke, udah lihat ya dalamnya ya. Spionnya segala macam ini ada apa? Untuk tag-nya segala macam. Aduh, keren banget. Nah, ini lampunya seperti ini nyala. Saya bilang tadi, jadi dia menyatu sama DRL-nya ini. Lampu jauh sama lampu utamanya ada di sini. Teman-teman sementara bisa lihat ya, sudah di anu sampai coating. Saya majukan dulu agak ke depan supaya kelihatan dari belakang nih lampunya seperti apa bentuk-bentuknya. Nanti kita di sana ya. Gue nyobain juga men ini Cooper. Enaknya di kamar tim 29 ya begitu. Oke, kita lihat lampunya seperti ini. Kalau di tempat yang agak teduh, mobilnya kelihatan. Nah, mungkin dari belakangnya juga bisa kelihatan tuh.
ini lampunya seperti ini teman-teman. Jadi mungkin karena masih terang, jadi nggak, kalau gelap itu cakep banget modelnya Mini Cooper. Oke, dah itu aja. Kita udah kepo-kepo mobil Mini Cooper Countryman Cooper S. Nah, kalau Cooper di kita kurang pergaulan ya teman-teman ya. Tapi ini gaul banget mobilnya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel 29 Toker. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Nah, teman-teman, sampai ketemu lagi di mobil-mobil yang berbeda.